Yeah, I know, but that's not happy. Lebih baik mana? Kebanyakan kalau kita menghadapi dalam perjalanan, banyak kita selalu akan modok. Padahal sementara mungkin perjalanan kita tuh nantinya sampainya tuh di rumah atau di mana itu pada saat waktunya masih ada. Itu lebih baik mengkodok atau tunggu waktu sholat. Kadang-kadang malah kita udah sampai itu baru aja untuk sholat itu. Nah, itu gimana? Baik, Bapak siapa saya? Lupa Pak. Roma. Rona, ya. Roma ya. Oh kalau yang sebacana Pak Rona, ini Pak Roma ya. Ya baik Pak Roma. Ini yang menarik, di dalam Islam itu tidak memberatkan umatnya untuk mengerjakan sholat. Laha makasabat, waleha makasabat. Kalau Pak Roma lagi dalam perjalanan, safar gitu kan, maka Islam memberikan rukhsah, keringanan untuk sholat apa? Jamak. Sholat jamak kan ada yang takdim, ada yang takhir. Nanti kita bahas juga dalam kitab ini. Tapi tidak apa-apa, kita ulas sedikit saja bahwa boleh. Kayak saya kemarin raker ke Bogor, perjalanan itu kurang lebih macet itu 3 jam. Sampai ke Geraha Transportasi, maka kita boleh itu sholat. Oh, perjalanan berangkat dari Ciputat jam 11 sampai sana jam 3. Kita nggak mau apa nanti aja kita pakai jatah gitu kan. Mau sholat dalam perjalanan boleh nggak kira-kira? Dalam safar juga boleh juga. Ya kan namanya tadi bukan jamak bukan. Ya kan namanya sholat musafir gitu kan. Nah, dalam dalam kendaraan. Tapi yang diantara kita bisa gunakan tadi jamak takdim atau takhir. Kalau masih ada waktu tersana ternyata masih jam 3, kira-kira saya sholat apa kira-kira? Hah? Iya, berarti apa? Jamak takdim itu ya. Zuhur dengan asar. Walaupun belum masuk asar. Jadi digunakan, tapi ingat kita dalam perjalanan itu nanti dibahas para imam mazhab berpendapat diluruskan niatnya itu bukan karena maksiat tapi karena tadi bekerja atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan tadi salat jamak takdim. Pak Joko naik jadi pilot kan dari sini ke Papua kan lumayan tuh, boleh nggak untuk sholat jamaah itu? Kalau di jaraknya udah lumayan pak ya, berapa jam pak dari sini ke Papua? 4 jam kan? 5 jam tuh kan? Itu artinya itu belum delay ya? Apa sudah tambah delay itu? Ya normal ya, ya karena saya waktu normal ke Palu aja, apa namanya, ke Manado aja itu ada yang bilang 4 jam setengah kalau tidak transit, tapi karena transit jadi delay 6 jam setengah gitu kan. Kalau ke Arab Saudi 9 jam, 2 jam setengah lagi gitu kan. Nah ini fasilitas-fasilitas yang ada, tapi Pak Insa'a kalau kita mau silakan ambil gitu kan. Kalau mau yang normal juga silakan, Nabi memberikan pilihan. Tapi sudah ada keringanan dalam Islam, fasilitas diskon, bahasa gitu kan? Ya, Pak Adis mau pakai yang mana? Ya silakan monggo. Tapi kalau sudah ada, masa udah ada diskon ya kan? Dijamak lagi gitu kan? Keringanan itu maka boleh kita pakai yang dijamak. Nah kalau waktunya misalkan dalam perjalanan, oh Pak Roma naik mobil, oh waktunya masih luas. Boleh saja, karena kita mengendarai mobil, kita berhenti aja di masjid, pom bensin kan bisa. Kalau mau normal sholatnya. Begitu kan? Tapi kalau mau sholatnya tadi ada keringanan, itu juga silakan masik. Nah ini yang secara sederhana masalah sholat. Bahkan ini banyak juga pak, orang rumahnya jauh. Di Bogor dia kerja di Jakarta, itu sebelum subuh berangkat tempat. Iya, subuh di jalan.
karena dia boleh jadi bukan naik motor, naik apa tuh bus, kan dia bisa mampir kan? Yeah. Nah itu dalam kondisi seperti itu boleh kita sholat subuh di kendaraan. Lagi menggunakan apa? Boleh kita ambil wudhu dari rumah, boleh, kalau nggak batal terusin kan? Atau kalau memang batal ya tayamum boleh nggak? Boleh, ini walau alam. Jadi ala kulli hal, selama kalau kita menguasai mobil kita berhenti. Tapi kalau kita nggak menguasai mobil ya berarti sholatnya di kendaraan. Nah jangan lihat, ini kan nggak ada maghrib. Kendalinya ada walillahil masyriq wal maghrib. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Boleh kita sholat dalam kendaraan itu mau ngadep mana aja gitu ya, sesuai mobil ya, begitu. Wallahualam, paroma. Iya, iya, silakan. Yang mana dulu nih? Yang ngangkat dulu, yang udah dulu nih. Kemarin. Bukan berarti nggak mau ngasih yang tua, bukan? Jangan paroma. Tadi ke apa ya? Pak Ustaz bilang di Bekasi, kalau nggak salah saya itu kalau Pak Pak itu kan lebih dari 80 kilo. Kalau boleh, kalau mau apa namanya jamaah gitu ya, itu ukurannya lebih dari 80 kilo. Tadi itu di Bekasi mungkin sekitar 50 kilo Pak, kini sampai itu. Gimana Pak itu yang disampaikan? Apakah itu masuk sebagai safar? Terus yang kedua ada waktu yang nggak boleh sholat tuh antara asar sama maghrib itu harus katanya itu nggak boleh tuh, padahal sebenarnya kita belum sholat kan gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz, apakah memang kita harus sholat walaupun ada waktu itu yang sudah tidak boleh sholat dan memasuki maghrib dan maghrib sebelum kita mendekati? Baik, Pak siapa Pak? Jul. Pak Jul ya. Nah Pak Jul, tadi dalam hadis dinyatakan boleh kita sholat akhir waktu. Akhir waktu diantaranya menurut imam-imam, ya kan, sholatnya ternyata ya tadi karena awal-awal sholat dari kalau maghrib, ya kan, sudah ada batasannya. Asar sebelum, dalam hadis dinyatakan sebelum terbenam matahari. Bahkan dinyatakan orang yang sholat tadi asar kemudian satu rokaat udah masuk maghrib, maka dinyatakan sah nggak sholatnya. Sah, tapi kan karena ada keadaan darurat kan, karena keadaan darurat maka dinyatakan boleh. Yang dinyatakan sholat ba'da asar itu kita udah sholat, kemudian sholat lagi, ya kan, sholat sunnah. Walaupun kemarin udah dibahas ya Pak Hadis ya. Nah itu udah kita bahas tentang bagaimana Nabi kok bisa. Ada hadis yang menyatakan Nabi ternyata pernah kedatangan tamu gitu kan. Jadi ba'diyah zuhur gitu kan. Nanti kan riwayat gitu juga. Bukan hanya qobli asar kan. Tadi ba'diyah zuhur itu belum sempat. Orang yang udah biasa gitu kan, ada sesuatu yang kurang dikerjakan. Itu dalam hadis Ummu Ai apa namanya? Dalam apa Ummu Aisyah ya kan? Ada Aisyah itu juga dinyatakan seperti itu. Jadi sekali lagi untuk sholat boleh, tapi dalam keadaan tadi dalam darurat. Untuk lebih aman-aman kita sholatnya adalah awal waktu, karena kalau udah tar-tar-tar nggak terasa Pak, ntar aja sholat lah, tiba-tiba udah masuk begitu. Itu termasuk kita termasuk orang yang melalaikan waktu sholat gitu. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, yang pertama tadi tentang batasan, memang menurut ulama ada dinyatakan 80 km. Tapi ada juga dalam hadis dinyatakan diterjemahkan ada juga yang kalau mil itu berapa Pak? 1,5 kilo, 1 mil itu. Ya. Nah, dalam hadis yang saya baca itu ada juga yang menerjemahkan kirab itu diterjemahkanlah 3 mil. Kalau 3 mil berarti berapa itu? 6 apa 4,5 kilo? 4,5 kilo itu dinyatakan boleh untuk apa namanya sholat jamaah. Tapi kalau di menurut Imam Syafi'i yang diantaranya 80. Kalau di Bekasi, kalau kecuali mau macet kayak kemarin tuh,
7 jam ya. Saya 7 jam tuh. Dari Ciputat ke Bekasi. Maka boleh enggak kira-kira? Ya boleh karena waktunya itu kan. Kadang-kadang kondisi tertentu itu berbeda. Nah, kemudian kalau ke Bogor berapa kilometer, Pak? Lebih enggak kira? 35. Nah, kalau dari sini. Nah, iya jadi tapi yang jelas itu ada menyatakan yang jelas kita musafir. Alatnya kalau ke Bandung udah enggak kira-kira? Bandung masuk karena Bandung udah 80-an ya? 125. Itu yang jelas kalau kita musafir kalau berdasarkan hadis Nabi tadi itu ada yang kirot itu bermaknanya adalah 3 mil, maka boleh kita melakukan fasilitasnya ya kan untuk jamaah takdim. Tergantung mazhab tadi ya. Iya, tergantung mazhab. Jadi model-modelnya bisa kita pakainya yang mana? Kalau Imam Asy-Syafi'i ya tadi diantaranya 80 berarti kalau ke Bekasi belum nyampe. Belum sampai. Kalau tadi apalagi ke Parung. Nah, Parung belum nyampe. Begitu kan? Ini wallahu alam. Jadi itu masalah perbedaan. Masalah tadi kilat itu ada diterjemahkan 80 km dan kalau pakai mil tadi diantaranya tadi kurang lebih berapa 5 mil ya 5 km atau mungkin 4,5 km wallahu alam. Yang jelas ini nanti ada pembahasan yang khusus tentang masalah jama takdim dan jama takhir. Pak Adik dipersilakan. Tuhan mengutamakan apa enggak? Iya. Sholat maghrib. Enggak sholat lah. Saya diutangkan enggak dengan Allah. Itu bahasa sederhananya sholat ini adalah kewajiban kita. Allah menciptakan manusia jin untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Yang tadi ibadah ya tadi harus kita laksanakan. Jadi kita punya utang itu berarti. Ya kan harus segera kodok. Ya kan? Kalau punya utang kan harus dikodok dibayar. Kalau enggak berarti dianggap kita punya utang kepada Allah Subhanahu walaupun lagi-lagi manfaat orang yang sholat itu banyak sekali kan. Penelitian orang barat itu gara-gara meneliti sholat banyak saya punya data-data itu dalam penelitian akhirnya banyak mereka yang masuk Islam Pak. Hebatnya orang kalau memang sholatnya tadi benar sesuai dengan petunjuk Nabi ada tumakninanya itu sehat olahraga. Ya karena olahraga diantaranya terapi. Terapi bahkan penelitian orang Cina itu masih ingat itu kalau orang sholat subuh awal waktu itu dia mendapatkan apa namanya bukan hanya dia beribadah kepada Allah terapi kesehatan paru-parunya ya udara segar karena paru-paru itu dia berfungsinya jam 3 sampai jam 5 Pak. Jadi kalau dia sholatnya akhir waktu tadi jam 6 kira-kira bisa gak? Ya kan? Berarti tapi ingat sholat bukan karena mengejar padilahnya ya tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih ingatlah ini kenapa diciptakan karena memang kita suruh beribadah tapi ingat dinyatakan oleh Allah orang yang beribadah karena Allah dan dia benar-benar maka mudah dia terpancar amal kebaikan lisannya bukannya fitnah tapi adalah apa dengan amal-amal kebaikan tangannya bukan dengan teroris Pak. Tapi dengan amal-amal kebaikan derma bak bantu dan lain sebagainya ada yang bantu tapi gak benar itu gak patah ya kan itu katakanlah organisasi sosial kan ternyata disinyalir yaitu waktu itu Al-Qiyada Al-Islamiyah itu kan tapi Allah alam tuh masih belajar kan disinyalir bahwa yang